Pemirsa, PT PPTBK mengumumkan kinerja positif dengan berhasil meraup laba bersih sebesar Rp481 miliar pada tahun buku 2023. Di mana angka ini melesat 77% dibandingkan kinerja pada tahun buku 2022 sebesar Rp271 miliar. PT PPTBK mengumumkan kinerja positif dengan berhasil meraup laba bersih sebesar Rp481 miliar pada tahun buku 2023. Pertumbuhan laba bersih PTPP ini tidak terlepas dari meningkatnya pendapatan perseroan di bisnis engineering procurement and construction serta property dan realty yang menorehkan performa mentereng pada tahun buku 2023 lalu. Mengutip laporan keuangan konsolidasian perseroan, emiten berkode saham PTPP ini mampu mencatatkan pendapatan bertumbuh sebesar 5,6% menjadi Rp19,99 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp18,92 triliun. Meningkatnya pendapatan PTPP sepanjang 2023 berkat menguatnya pendapatan perseroan di segmen EPC yang terdongkrak sebesar 98% menjadi Rp2,33 triliun. Dari sebelumnya Rp1,17 triliun, begitupun dengan segmen properti dan realty yang melejit 13% dari Rp1,97 triliun menjadi Rp2,24 triliun. Sementara pendapatan jasa konstruksi yang merupakan main bisnis PTPP terpangkas dari sebelumnya Rp15,28 triliun menjadi Rp1,68 triliun. Kontributor lain yang menopang pertumbuhan kinerja PTPP di sepanjang 2023 adalah pendapatan dari aset keuangan proyeksi yang bertumbuh menjadi Rp304 miliar daripada sebelumnya Rp168 miliar.